Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mangit CPM. Kali ini kita bakal main game horror lagi ya, yaitu Never Ending Nightmare. Atau kalau dari bahasa Indonesianya, mimpi buruk yang tiada akhir. Kita lihat dulu story-nya ya. Oke. Story-nya adalah hidup menjadi sulit bagi Anda setelah kejadian tragis dengan orang tua. Caramu mengatasinya adalah dengan menghidupkan kembali semua kenangan indah bersama mereka. Tapi kali ini semua kenangan itu berubah menjadi kelam. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Oke. Jadi, orang tuanya mati. Kita mulai aja ya. Let's play the game. Oh, gangguan. Baiklah, hari yang baru. Mari kita makan and get going to work. Dan kita pergi bekerja. Agak ngelag ya. Serial, I have. Nah, ini yang punya. It was good. I feel really poor for now. Ntar, agak ngelag ya. Sini kah? Mana kah? This is not where I live. This, ini bukan tempatku tinggal. Fucking crowd. Gagak sialan. Itu aku dan orang tuaku. Okay. Mungkinkah ini mimpi buruknya? Apa semuanya baik-baik saja? Kamu sepertinya tidak fokus hari ini. Oh, ini tidak apa-apa. Itu bukan apa-apa. Hanya apalah itu. Kamu serius? You know. Kamu dapat memberitahuku apapun. Baik ya, aku tahu. Terus itu tidak ada, tidak apa-apa. Mak, oh namanya Mak ya. Apa kamu mau makanan lagi? Itu masih ada. Tidak, saya kenyang. Kamu ingin pergi ke gua kan? Ya, kenapa? Bagus, aku menemukan satu. Dan aku akan membawamu ke sana minggu ini. Oh, kita akan jalan-jalan ke gua. I can't wait to go there. Aku tidak dapat menunggunya ke sana. Aku ingin cepat ke sana. Terima kasih, Ayah. Sama. Lah. Gelap, coy. Kemana ini? Oh, tadi gua ngomong sini. I should check upstairs. Harus ke atas. Oh itu tangga kayaknya. Kayaknya kita masuk ke tangga itu. Lalu buka dulu. Kosong, ada apa-apa. Wow. Wait. Ini adalah topeng favorit ayah. Dia selalu mengoleksinya. Oke, kita ke atas. Apa yang terjadi di atas? Pintu ini terkunci. Kuncinya mungkin ada di suatu tempat. Ada tadi di atasnya. Kayaknya ruang kosong dong di atas. Cari-cari di sini. Topengnya hilang. Topengnya hilang. Oke. Okay. Apa ini? Oh, ini adalah minuman favorit keluarga. Shit. Dia pindah ke sini, coy. Yang tadi kan? Oh, terus. Aku harus cek atas terlebih dahulu. Ini kuncinya di mana? Oh, ini kunci.
The used to store alcohol deh. Ya, mereka menyimpan untuk menyimpan alkohol. Apa yang masih ada di sana? Oke. Kita naik. Bisa dibuka. Ada apa-apa kan ya? Harus ngapain di sini? Kasur kah? Tidur kah? Gak bisa tidur di sini. Kaget aja. Oh, topengnya pindah ke sini. Oh, bisa. Masih yang tadi ya, kata-katanya. Shit, creepy. Nah, kita turun dulu. Sepertinya agak tinggi, terlalu tinggi nih. Bisa. Udah di paling bawah ini. Kita kemana sekarang? Kita bisa keluar sekarang. Tutup dulu. Udah ada maling masuk. Lighter kita matikan aja dulu. Perang soalnya di sini. Bisa lari, cok. Aman ya. Nyalain lagi lah. Udah gelap. Wow. Apa ini? Ah. Tragic murder of dead and murder with the use of firearm. Oh. Pembunuhan tragis ayah dan ibu with oleh senjata api. Terlalu panjang. Kayaknya gue nanti buat aja subtitle. Pintunya mana ini? Kita kemana sekarang? Sinikah? Sinikah kita? Siap, tempat ini gelap sekali. Apakah akan ada jump scare lagi? Suara apa itu? Ada lampu bisa kita ambil? Oh, nggak bisa. Kita harus tetap pakai korek ini. Shit. Lah. Pintunya nutup lagi. Oke, berarti kita harus terus sini ya, kayaknya ya. Sini kan? Cepat nih. Lo bikin kaget aja, cok. Halo, selamat datang di event hari ini. Silahkan duduk dan... silahkan masuk dan duduk. Kita akan mulai sebentar lagi. Ini tidak seperti diriku. Aku akan pergi ke rumah. Aku pergi ke rumah. Distorting or not? Masuk cah. Lebih baik aku melakukan yang dia suruh, yang dia katakan. Kita cari tempat dulu. Masuk dan cari tempat. Tempat duduk. Kita harus duduk. Ini sini kah? Oh ini. Ini kayaknya. Ah ya ini. Oh salah 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 kan. Eh, topeng-topeng. Topeng yang dikoleksi ayahnya ya. Wow, ada panggung di atas. Oh my god. What is that? Human meat?
Welcome everybody, silent. That's better. Welcome everybody today. Ini bagus, itu bagus. Nah, selamat datang semuanya di event hari ini. Menu hari ini adalah daging manusia. Betul kan? Aku lihat ada orang baru. Saya tidak mengerti. And you guys know. Kalian tahu apa yang kita lakukan pada orang baru? Okay. Enjoy first time. Okay, nanti aja gua translate aja dulu. Actually, fuck have I got this. Wow, lantang dia. Already to eat human meat? Wesh. Dia disuruh makan daging. Manusia. Ini bercanda. Kayaknya ini komunitas kanibalisme ya. Pakai ini terlihat bercanda bagimu? Ini sekte kanibalisme kayaknya. Bagaimana kalau kamu tunjukkan bahwa kamu layak dikutuk ya? Come on up. Silahkan naik. Tadi suruh naik. Apa kita harus makan people meat? Shit. Shit. Bisa lari kah? Bisa lari kah? Bisa lari kah? Ya ini manusia anal, Cang. Jangan bisa nyalain lampu. Oh, shit. Pasal aja deh. Tadi juga percuma soalnya tadi pintunya ditutup. Baiklah, gak apa-apa kita makan tadi. Mimpi ternyata. Oh iya, judul juga Nightmare. Mimpi buruk. Stop. Tar. Gak ada apa-apa sih. Gak ada. Shit, this is creepy, coy. Banyak jump scare. Daddy, please stop with the mask. It's scaring me. Ayah, tolong berhenti dengan topengnya. Itu menakutiku. Oh. Dia ketakutan dengan topengnya. Oh, jadi ini kertas ini kertas kenangan dia waktu masa kecil ya. Perasaan tadi pas awal main itu kertas nggak ada tulisan apa-apa ya. Berhenti berteriak. Dan ini siapanya, oh, kamu udah menjadi tujuh. Belum juga beres tambah bacanya. What the fuck, I don't remember this. Aku tidak mengingat ini. What's going on? Gun? Pistol? Kok ini terlihat tidak aneh denganmu? Tidak asing olehmu? Nampak aku mengingat pistol itu. Mana sekarang? Nah, kemana sekarang? Oh. Gak ada. Nggak usah buka atasnya. Beda lagi. Kayaknya ini nightmare-nya masih masih di dalam mimpi buruknya ya. Oh, the capture. Ini trip gua. Ini adalah favorit. Kita si karakter temannya itu suka jalan-jalan di gua ya.
Apakah kamu siap untuk ini? Ya, aku selalu siap untuk menjelajahi gua. Aku sangat bersemangat. Ayo kita pergi. Kamu tunjukkan jalan. Oke, gua yang lead. Kita nyalakan dulu api, soalnya gelap. Dan nggak bisa lari seperti biasa. Kita jalan-jalan aja. Titis creepy. Wah, yang ngikutin. Apa kamu dengarnya? Apa yang kamu katakan? Tangannya gerak, coy. Aduh, ayah, awas, ayah. Kamu menghalangi jalanku. Kamu bisa pergi, coy. Hei. Nyangkut, nyangkut. Oh, shit. Ayahnya ngalangin jalan. Gak bisa pergi kemanapun. Ah, ini nge-stuck lagi. Hei, besok pergi. Oh shit, gue gak bisa keluar. Ah, ini yang stuck di sini. Ah, ya. Ulangi lagi aja deh. Ah, ayah kampret. Oke, kita pastikan lagi tulisannya kosong kan? Oke, kita udah tahu tadi kayak apa? Ini kosong gak ada apa-apa. Kita harus makan dulu. Oke. Kita pergi ke sana. Ada gagak di sini. Bisa di skip ya. Oke, kita skip percakapan ini. Ambil dulu ini sini kunci, tamang cepat aja dulu. Udah amat dengan udah amat dengan topengnya. Kita masuk, kita ke sini tadi. Tidak dapat menakutiku lagi dua kali. Satu lagi. Oke, kita pergi keluar sekarang. Gak perlu ditutup, langsung aja. Oke. Gak bisa lari. Ambil koran. Oke, selesai. Kita ikutin jalan setapak ini. Jalan labirin ini. Grab. Jalannya bunyi. Gak bisa ambil itu. Tertutup. Welcome. Welcome.
sini. Halo. Oke, kita duduk di sini. Kita bisa skip sini ya. Terus makan lagi daging manusia itu lagi. Yang lain pada pakai topeng. Selamat datang semuanya. Silence. Eh, ini baik, ini lebih baik. Special event. Kita mau datang di special event hari ini. Menu hari ini adalah beautiful human meat. Aku melihat ada orang baru di sini. It doesn't understand what a dress code is. Oh, dia tidak mengerti baju yang dress code yang kita pakai. People that break. Okay, but let's save for a bit late. So let him enjoy his first event. Oh, kita harus biarkan dia menikmati event pertamanya. Tadi dulu cepat ya. Okay, are you ready to eat human? Yes. Orang-orang gila ini. Datang. Cus. Ini terlihat seperti bercanda. Kamu? Oke. Kita harus membuktikannya, kita harus ke sana. Dan makan daging manusia. Oke, ya maaf. Biar cepatlah. Scaring, okay. Dan kita ke cutscene lagi, di mana dia nulis. Daddy, please stop with the mask. I'm really scared. It is scaring me, Osta. It is scaring me. Itu menakutiku. Dan Mbak akhirnya sembunyi di kolom. Stop screaming for fuck's sake. Delik, berjawab. Gue udah gak takut lagi. Tuh. Oh, di mana lift yet? Aku belum mau kuih. Oke, gue tunggu dulu percakapannya selesai. Oke. Let's get the fuck out here. On the carpet trip. Oke, kita jangan ulangi lagi kesalahan yang tadi ya. Kita tinggalkan aja ayahnya dulu. Space. Cepat, space. Space. Oke, kita tinggalin aja deh ke ayahnya itu. Maka bikin nyangkut kita nanti deh. Apa kamu dengarnya? Lihat itu. Ayahnya belum datang, bagus. Kalau datang, dia ngejebak kita, nggak bakal bisa keluar. Sini kah? Ayahnya masih ngikutin. Eh? Wah. Ayahnya kemana, coy?
Waduh, teh sendiri. Dia ketinggalan. Pasan tadi dia di belakang kita ya? Gue deg-degan sih. Ah, gue takut nyangkut lagi. Mungkin aku dapat masuk ke sana. Jumpscare lagi. Manusia pakai topeng hitam yang masuk ke sana ya? Gak bisa ya? Kita harus balik lagi. Balik lagi ke tempat ayahnya. Gelap banget, coy. Ada surat di sini. Mana ini? Oh, ini masih di sini. I don't know where you want, so I will be waiting at the entrance screen. Something else. Aku tidak tahu kamu pergi kemana. So, aku akan menunggu di pintu masuk, berteriak jika terjadi apapun. What? Aduh. Kenapa? Aduh, orang-orang yang pakai topeng itu bikin gue kaget terus. The fuck do you mean, more of man? Apa yang kamu maksud dengan banyak manusia, banyak orang? I was stuck if I would force fear upon you into my custom. Apakah kamu serius? PTSD? What the fuck? Apa itu PTSD? Oh, Rachel, you ruined my life. Kamu... Oh. Why do you speak to me like that? Kenapa kamu ber... Aduh, digampar kita. Ayahku tidak mungkin menyerangku. I'm sure, aku yakin. Oke, okay, mau jam sekali lagi? Oh, enggak. Kemana sekarang? I don't wanna leave yet. Aku tidak mau, aku masih belum mau pergi. Jangan ada jump scare, please. Kaget, cok, gak jump scare-nya. Why is mommy always sleep? Nambah lagi kata-kata ini. Kenapa ibu selalu tidur? Kita kembali lagi ke masa lalu si anak kecil ini. Oke. Kita nggak bisa ke atas. Oh, ini ibunya. Mati kah? Giting berat kayaknya. Saya banyak minuman ini. Aku harus menyelamatkan ibu bagaimanapun. Oh, dia dia bakal memungut botol-botol minumannya dan membuangnya. Ibu udah boleh minum lagi. Kumpulkan botol, kumpulkan alkohol sebanyak 13 biji. Satu, dua. Oh, ini ada ininya, tahunnya. Tiga, ini empat. Oh, itu. Oke. Okay. Nah, tadi di sini ada ya. Nah. 7 tadi di atas ini, 8, butuh 4 lagi. Kita nggak bisa ke atas, cuy. Kita nggak bisa ke atas. Gimana ya? Ada di luar? Oh, aku tidak diizinkan pergi lebih jauh. Harus ngumpulin dulu 4 lagi. 6 lagi. 5 lagi, 5 lagi. 5 lagi di mana ya? 5 lagi.
Ini udah. Oh, ini bisa dibuka. Tiga lagi. Hah. Yeah. Pour out the alcohol in the first now. Oh, kita harus buangnya di salju. Musim salju ya, berarti kita harus buang di sini. Ini kan boneka salju? Oh, ini kayaknya di sini. Kita buang minumannya. Saya berharap ibu mengabaikan. Tuh, ayahnya datang lagi. Apa yang kamu lakukan? Kayaknya kita digeplak lagi nih. Kamu buang minumannya. Membuat ibu sakit dan kelelahan. Oh, do you know expensive, Dennis? Kamu mau tahu berapa harganya itu? Tidak, aku hanya ingin menolong ibu. Kamu sudah membuang alkohol aku. Aku tidak tahu itu adalah milikmu. Aku hanya ingin menolong ibu. Kamu membuat kesalahan. Digeplak lagi kan? Digeplak lagi. Dan kenapa ada lighter di sini? Oh, titik. Titik, iya, titik ini, titik. Ini mimpi buruknya ini ya. Apa yang kamu pikirkan tentang orang Romo sekarang? Still dating amazing, apakah mereka... Siapa kamu? Oh shit. Ternyata adalah dia. Dia adalah gua sendiri. Keluar lagi. Oke, kita nyalakan lagi lampunya. Dan where is it? Kita di mana sekarang? Tahu siapa itu? Pemerinding coy. Ini accept reality. Terima kenyataan. Kamu tidak dapat hidup in denial. Intinya itu aja lah. Susah gua ngertiinnya. Tapi gua ngerti itu maksudnya in denial. Oke, kita ikuti jalan ini. Ada orang kan? Oh, kita harus lanjut terus. Oh shit. Suara apa itu? Suara apa itu? Orang tuamu, horrible toward you, melakukan hal yang buruk kepadamu. Also did something horrible to you. Tapi kamu telah melakukan yang buruk terhadap mereka. Aduh, pakai suara ketawa lagi. Wah, mending coy. Ada jump scare? Oh, sini salah. Kok merinding, Jo? Ada dua jalan. Kiri atau kanan. Kita ambil jalan yang baik aja ya. Kita ambil jalan kanan. Oke. Lagi fokus. Gak ada yang ngikutin kan? Oke, ada berita lagi. Update on the murder of dad and mother. Senjata berapi dan anaknya. Wah,
kita pembunuhnya? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa itu? Aish, masih ada. Oh, nggak ada jalan lagi. Kita pasrah aja kayaknya. Aduh. Oh, ini masih belum berubah. Shit. Apakah aku membunuh mereka? Ya, bisnis physical and mental concern. Lalu dia memaksa aku melakukan itu. Gitu lagi. Oke. Ini ceritanya kayak ini. Ini kejadian di masa lalu. Dia pegang senjata. Wow, kalau dia ngebunuhnya ya. Aku tidak percaya. Seperti tidak terjadi apapun. Baiklah, kita hentikan mimpi buruk ini. Dan kita mengaku kepada polisi apa yang telah aku lakukan. Oke. Mana kita? Kantor polisi kah? Lewat sini kah? Dan Rollers News. An end to the family nightmare. Mugshot. Pembunuh. Penembaknya. Aduh. Dan nanti subtitlein aja deh. Selesai. Kita telah menamatkan game ini, apa namanya? Never Ending Nightmare. Jadi sebenarnya si pembunuhnya itu adalah anaknya sendiri atau kita sebagai si MC. Cukup menarik ya ceritanya. Banyak jumpscare juga, coy. Ya, sekian dari video kita kali ini. Eits, sebentar. Sebelum video ini selesai, tolong dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya. Selain itu, ada video menarik lainnya yang dapat kalian tonton di samping kanan. Terima kasih.